bentar. Emang ini bener jalannya ya? Tapi kayaknya bener sih dari petunjuk warga tadi. Di mana sih? Di mana, Dik? Ya udah, kita coba ke sana langsung aja. Coba aja. Siapa tahu nanti kita ketemu sama tempatnya. Oh, ya udah. Gimana kalau kita langsung ke sana? Ya kita jalan dulu. Oh, ya udah. Soalnya ini udah hampir malam nih. Kalau kita kemalaman di jalan kan bagaimana nih, kasihan sama yang cewek-cewek dia. Oke, kita langsung aja lanjut jajan ya. Itu bukan niat ibu yang mau menuju desa itu. Kayaknya sih bener ya. Oh iya, itu benar. Ini ibunya. Ayo kita jalan aja dulu. Ya udah, yuk. Daripada kita kemalaman. Ya, malam dulu. Permisi Pak, ini kita lagi bareng anak-anak, mau tanya desa KK26 itu di sebelah mana ya Pak ya? Masih jauh Mas. Oh masih jauh? Waduh, kita kayaknya masih jauh. Masih lewati hutan-hutan, terus ada waduh. KK26. Berarti ini masih sekitar berapa menit lagi untuk menuju ke KK26 Pak? Kira-kira 15 menit. Bagaimana Bro? Kita ya. Lanjut nih? Ya lanjut. Permisi, kalau mau ke sana, tidak bisa naik sepeda motor. Waduh. Harus jalan kaki. Begitu Pak. Oh kalau gitu kita titip motor aja di sini boleh nggak Pak? Nggak apa-apa, aman. Oh terima kasih Pak sebelumnya. Jadi saya titip motor di sini ya. Iya nggak apa-apa. Oke, bagaimana kalau kita rapin aja dulu ya, kita langsung lanjut ke tempat ya, kakak ya. Donal. Eh Bro, biar nggak kemalaman kita Bro. Langsung lanjut kita, soalnya ini masih jauh kayaknya. Kalau kita kelamaan di sini bisa berabe dong. Gimana Zen sama Diki? Masih kuat nggak nih jalan? Gimana? Mantap, wah keren dong. Kita langsung cus menuju KK26. Udah jam berapa? Wah, sorry banget kayaknya ini. Iya, awas kalian kalau membuat onar di sini. Nah, benar tuh. Iya. Kalian ingat ya, awas kalau sampai kalian bikin onar di sana. Oke. Tahunya membuat onar, kita di sini itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Kalian harus ingat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak, malam-malam mengganggu kita Pak. Ya. Silakan naik. Ya, selamat datang di Dusun KK26. Semoga apa yang kita sampaikan direncanakan semoga sukses itu. Ya. Ya. Bikin beberapa betah di sini. Saya izinkan sudah. Ya. Berlaksana apa-apa. Ya Pak, saya perkenalkan ini kita dari Universitas Tepi Kota. Ini teman-teman saya. Ini ya. Mengadakan KKN Pak di sini Pak di Desa KK6. Nah sebelum tahu itu ya Pak, di sini kan ada beberapa peraturan dan larangan. Iya.
Kira-kira apa aja sih Pak larangannya ya, itu? Ya kalau larangannya itu kalau tidak boleh kencing sembarangan sama buang sampah sembarangan. Oh, gitu. Kalau siang dilarang memburu burung di alas kakaduan. Oh gitu. Berarti gitu. Di sini tuh ada hutan yang emang. Iya ada hutannya di sini. Oh iya. Nah dengerin tuh barusan kata Pak Ketua Adat kita nggak boleh itu ya kencing sembarangan ya. Bener kan? Jadi bagi kalian tuh dengerin ya. Nah begini Pak, untuk nanti kita menginapnya di mana Pak? Apa boleh kita menempatin ya, rumah? Ya silahkan. Di sini tidak apa-apa, tidak masalah. Oh ya itu. Ya, itu. Terima kasih Pak udah menerima kita untuk bisa tinggal di rumah adat ini Pak. Iya, terima kasih juga. Udah ngapain bro? Ada lagi main sepeda aja ini. Untung gue bawa sarung Pak. Kalau nggak bawa sarung, ngapain? Tidak ini. Kayaknya kalau tidak bangun aja mah tak enak. Tuh, kayak di pantai dong. Keren, keren banget. Gimana nih, mana kayaknya gelap deh. Tidak, kalau di pasirnya kayak gelap. Nah, kayaknya ada yang kurang ya. Kurang enak. Kurang enak kalau nggak tiduran. Ini masuk. Berdua gimana? Jangan dong. Nah, kalau cewek nggak apa-apa, Pak. Iya. Nah, kalau cowok bahaya. Kenapa kok bisa? Gua bahaya, Pak. Bisa kena. Nah. Bentar. Tanya sih, tapi aku gak percaya. Tanya, ini kita itu udah gak terlalu. Oh iya, makasih ya, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Ini makanan hasil ya, Bu? Iya. Lumayan. Pasti enak banget ini. Apa ini, guys? Bu, makasih ya, Bu, ya. Apa ini? Ini namanya dawet ireng. Itu apa dawet sih? Tapi kebanyakan ada yang dia pas banget nih kayaknya nih. Intinya buat apa ini? Dari apa, Bu? Ini namanya enggak tahu sih. Katanya dawet ireng. Tapi pas banget nih. Kita kan lagi nongkrong nih, enggak ada makanan. Cuman kita harus ngambil gelas dulu, Pak. Dari oh iya. Itu kan di para cewek-cewek bawa gelas. Waduh. Pasti enak banget ini. Kayaknya kalau nongkrong di sini gak enak juga sih kalau nggak ada kopi atau mungkin malam-malam makan dawet ireng Pak. Dawet ireng ini bikin buat dari apa ya? Tapi dawet ireng ini. Besok nanya aja sih sama Ibu Sri. Ibu Sri itu yang bikin. Gimana? Banget sih. Kayaknya keren. Kayaknya kita, kalau di kota kita enggak ada sih yang begini. Ya udah kita besok minta lagi sama Ibu Sri. Beli lah. Keren banget anjir, mantap kali ya. Langsung habis ini. Langsung habis, Pak. Wah. Keren banget ini. Ambil lagi satu ya. Ambil aja, Pak. Makan aja, Pak. Bentar. Lanjutin omongan tadi. Kamu percaya enggak sih sama kita? Sebenarnya sih percaya enggak percaya. Oke, jangan ngomong kita dong. Aku enggak kelihatan lampu nih. Enggak. Lihat tuh kan. Pakai kacamata. Oh, iya mata. Gimana sih, Pak? Tak buka dulu. Nah. Serius. Karena di sini banyak makhluk astral gitu. Iya sih. Kalau kita enggak percaya sama setan, berarti kita enggak sama enggak percaya sama agama kita dong. Setan itu sih ada berdampingan dengan hidup kita. Sama percaya kayak cerita-cerita begitulah. Itu kiranya cerita budaya. Kita harus gimana ya? Ya harus menghormatinya dimanapun itu ya. Tapi dibilang percaya sih nggak pernah nampak gitu kan. Jadi kalau 70% nggak percaya sih. Aku tidak percaya. Ya udah daripada lu bingung mikirin setan, minum lagi dong ya. Kamu mau minum terus Jen. Aku kalau nggak minum dehidrasi. Jadi kamu percaya nggak? Aku nggak percaya. Itu kan zaman kuno itu kayak gitu. Sekarang zaman modern bro. Ini udah jam berapa dan? Jam 3. Ya terus kalau jam 3? Masih jam 3 ya? Mau tidur. Oh ya udah sih. Ya udah tidur aja. Kalau emang mau begadang aja sendirian. Kalau gue sih mau tidur aja Pak. Ya, kalian takut kamu. Oh enggak juga. Setelah yang penting besok pagi kita tetap beraktivitas. Aku ngabisin ini aja ya. Habisin aja ya semua ya. Iya, habisin ya. Cendol enak mantap. Cendol apa, Jen? Enak mantap.
Jadi ayo cepetan. Kamu terlambat. Kak, gimana ya? Kalau teman-temanku marah nanti? Enggak kok, enggak apa-apa, tenang aja, nanti biar kakak yang ngomong sama mereka ya. Oke. Okay. Yuk, kita harus cepat berangkat. Kak, emang ini benar jalannya? Kalau yang kakak baca di map sih ini benar deh jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari mana? Oh, ini saya dari kota, Bapak. Hmm? Untuk mengantar adik saya, yeah. Kakak yang di desa ini. Iya. Yeah. Silakan dulu. Ya, baik, Bapak. Tempatnya di mana, Pak? Oh, di sini. Oh, boleh. Tak tolong antarkan saya, Pak? Oh, bisa. Mari. Entar. Injek. Mana Pak tempatnya? Oh, di sini tempatnya nih. Mari saya. Nih. Nah, ini tempatnya anak-anak sudah. Iya. Saya tinggal dulu ya, saya pulang. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Ayo dong buruan, tuh Zen tuh bangunin tuh, udah siang. Jas mana? Zen, Zen, bangun bangun bangun, ayo udah siang ini. Tidur terus kamu, Zen. Ayo, Zen. Mana, Zen? Mana saya ini? Wow. Eh, cepat. Assalamualaikum. Maaf ya, guys. Aku baru datang. Oh, nggak apa-apa kok. Kalian mau kemana ini? Rencana kita mau ke rumah Ibu Sri ini. Oke, oke, ayo. Gimana tuh? Oh, tadi diantar siapa ke sini? Mas Ipung. Oh, Mas Ipung. Yeah. Ya udah sekarang kita ke Mas Ipung aja dulu ya. Okay. Nah, soalnya Mas Ipung yang bakal nganter ke rumah Ibu Sri. Ya udah, ayo kita berangkat ke rumah Mas Ipung. Ayo. Ayo, Zen. Dik. Ayo iya. Duluan aja dulu dah. Di mana? Enggak ada yang ketinggalan kan? Ada yang ketinggalan? Aman. Aman. Zen sama Diki udah ada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Permisi ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana? Sudah siap semua? Sudah siap, Pak. Maaf nih, anak-anak kesiangan. Soalnya kemarin malam mereka pada begadang. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana ini? Sudah siap berangkat? Sudah siap berangkat. Siap. Mari. Mari. Ayo, kita langsung ke rumah Ibu Sri. Universitas dari mahasiswa di kota. Boleh saya tanya apa nama cara nak berpikul, berarti kata kita tidak jelas lagi berapa lagi yang akan. Ah ya deh ya. Iya. Nanti apa yang mau ditanyakan kalian? Tanya sendiri sama Bu Sur. Apapun nanti tanyakan aja gimana caranya ya. Oh baik Pak. Oh ya. Saya tinggal dulu ya. Iya terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Maaf Bu, mengganggu kita ya ini ya. Kita mau tanya, ini proses pembuatan apa ya? Cincul ya Bu ya, cincul ireng. Ini mau buat apanya Bu? Kelapa anu, nyur. Oh iya, jadi itu istilahnya buat bumbunya di atasnya atau gimana? Oh buat santannya. Kalau santannya cinculnya sendiri itu
ada prosesnya lagi ya Bu ya? Tepung beras. Oh, pakai tepung beras. Beras rai juga. Terus es lek, jamur. Oh, jadi diproses lagi Bu ya. Tuh, kalian dengar enggak? Ini ya. Jangan cuma bengong doang dong, dengerin. Ya, masa kita yang gitu aja dengerin. Yang cuma dong. Dik, tau enggak pernah bikin beginian enggak lu? Penasaran cara bikinnya kayak soalnya gitu. Kita yang tahu itu jindul itu ada warna hijau ya. Kalau di sini tuh aneh banget ya, ada yang hitam ya Bu ya. Teman terutama ke dapur. Hah? Ayo Bu. Ayo. Kita ngikuti Bu aja nih. Oh, jadi di sini Bu. Tempatnya ya bikinnya. Ini betina, udah jadinya ya? Betina. Oh, ini udah jadinya. Ini berarti yang disebut dengan apa? Jindul irang ya? Jindul irang. Ada yang mau cobain nggak? Coba dulu rasain dong. Enak nggak? Gimana, Pak? Mantap. Rasanya emang beda dengan jindul yang lain ya? Oh, kayaknya ada nih harusnya nyoba nih satu orang nih. Siapa lagi? Ada. Temen lu. Zen. Zen. Nah, ini dia nih. Kamu ini. Coba, orang udah sering tidur, sering telat. Iya. Kita harus nyobain dulu. Bagaimana? Biar ada tahu rasanya lagi. Ini emang kesukaan lu kan? Nah, cobain dulu. Boleh. Lain mau enggak? Enggak. Coba dong. Kita habisin dah ya. Ya udah habisin. Langsung aja enggak apa-apa. Mantap. Mantap kali nih. Mantap kali. Ini buatan ibu nih. Mantap ya. Nah, ini dia nih. Mungkin apa ya? Kalau dijualnya ini dijual di rumah ini atau di mana Bu? Enggak. Oh, jadi cuma keliling-keliling aja ya. Segini harganya berapa Bu? 3.000 per porsi dari per plastik itu. Kita udah dapat cendol irengnya sama gula. Itu ada pakai ada gulanya Ibu ya? Gulanya apa gula? Merah, ya. Oh, gula merah, gula aren gitu ya. Oh, ini gula aren. Apa mau minum juga gula aren? Enggak usah. Gimana sih, Jen? Nanti pusing lah ya kalau gulanya. Enggak apa-apa. Yang penting kan ada Diki. Iya. Iya, harus tak taruh sungai. Bu, kita pamit dulu. Mau balik ke rumah adat. Makasih udah dijelasin semuanya, Bu ya. Gimana? Udah dapat kan untuk yang sekarang? Sudah. Ya udah kita balik. Terima kasih, Bu ya. Makasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mari, Bu. Den, ya. Gimana kalau bentar lagi kita keluar ya? Kamu bosan nggak di sini? Sebenarnya bosan sih, tapi mau keluar kemana? Kan nggak mungkin dikasih izin kalau keluar. Kalian mau kemana? Sih, ada lah. Bosan kok di sini. Apa sih? Nggak ada apa-apa kok. Iya, mau kamu. Nggak. Nggak mau kamu. Setelah ini kita akan mengerjakan apa lagi, Lang? Jadi bentar lagi kita bakalan bersih-bersih tempat istirahat kita biar nanti waktu istirahat itu enak. Oke. Kalian juga harus ingat, kalian tidak boleh menangkap. Gimana? Jadi nggak izin gitu? Gas. Ayo izin kamu bentar lagi. Iya dah. Sudah, yuk kita masuk, kita bereskan dulu. Ya udah. Gimana bentar lagi? Iya kamu. Aku mau cari masalah. Gampang. Iya. Iya. Tidak, kamu nggak mau cari masalah. Kita nggak cari masalah, cuma izin doang, ya kan? Lagian izinnya bisa gede nih. Ketua yang nggak tahu, Pak. Oh iya. Iya. Ya udah, gampang aja, santai aja, Bu. Kita beresin dulu dah. Jen, kamu tunggu bentar. Kenapa? Aku mau izin ke Dini aja, iya kan? Iya. Biar si ketua agak marah gitu. Halo. Din, ntar bilangin ya ke ketua. Aku mau ke toilet bentar sama si Jen. Oke? Okay? Oh iya, nanti saya kasih tahu kamu. Jen. Jen, ini beneran nggak yang tadi jalan? Ya kayaknya tadi sih gini jalannya. Kamu tahu? Kayak yang aneh ya? Enggak, soalnya sekarang kan malam, jadinya kurang jelas itu jalannya.
baru sekali kita kesini. Yang bener kamu? Iya. Ngeri gini ya? Ngerasa nggak? Rinding lah. Kayaknya kok gak enak ya? Ya aku udah mulai tadi ini merinding dah. Gak sama kali yang tempat yang tadi sih. Saya dulu aku mau apa ya? Ya udah cepet. Kencing tadi. Ya udah cepet sana. Cet? Iya? Kayaknya itu bener deh arah ke desa Kakak 26. Bener sana jalannya? Ya itu ada tulisannya sana. Apaan sih sih? Tunggu dulu. Capek saya. Ini lho. Ini ya, kayaknya bener sih. Bentar sih. Mana santak? Bentar sih. Kenapa? Capek. Emang bener di sana ada setan bener? Iya tadi aku lihat. Serius kok? Iya. Tapi suaranya itu udah tahu. Tahu tiba-tiba ada hilang tuh. Habis kencing tadi. Bertanya. Tahu sih tadi, Jen. Kenapa? Ngapain kencing-kencing di sana? Ya aku kebelet dari tadi dah. Terus mau di mana? Kencing di mana? Sekarang mau di sini enggak ada tempat tempat kamar mandi. Oh, ini kan gimana kamu jadinya? Gimana kita ini sekarang? Ya enggak tahu juga saya ini. Mana? Ini apaan nih, Jen? Gak tahu ini apa. Di mana kita ya? Gak tahu juga. Di sini kita cari jalan dulu deh. Di mana jalannya ini? Di mana nih, Sen? Ya, kita ke sana. Ayo, yuk dulu. Kok kita ada di sini lagi ya? Di mana kita ya? Gak tahu ini kan tempat yang tadi kan? Ya itu. Coba kita cari jalan lagi. Kesana. Di mana ini ya? Kamu kok? Kamu lagi. Kamu dari mana tadi? Aku kan tadi cari jalan di sana. Gimana kok balik-balik sini ke sini lagi? Gimana kita ya? Coba kita coba ke arah sana coba. Ayo kita kesana. Kok tetap di sini lagi? Gimana sih? Coba ke sini sih. Hah? Wah, apa ini? Hantu. Diki mana nih? Diki! Tolong! Ini apa? Si siapa? Zed? Ya. Zed tadi dibawa di sana. Oh siapa? Itu. Itu kan? Kenapa lu? Zed. Ini orang ngadi-ngadi kayaknya. Hilang. Ini orang kenapa dia? Iya. Ya? Kok kayaknya? Pak. Beneran ini yang bawa Zed tadi. Siapa? Ini di sini ada kuntilanak tadi. Mana? Gak apa-apa. Kuntilanak? Ini. Jangan takut. Kalau di sini ya makanya kalau itu jangan keluar. Si Zen tadi. Nah, Zen mana? Gak ada Zen di bawah kuntilanak ini. Izinnya kan cuma ke toilet. Bentar. Lo tenangin aja diri lo. Ini lo. Di mana? Di sini di belakangmu. Ada. Coba aja lo berdiri dulu, tenangin. Lo mending. Udah ada di sini. Maksud lo di sebelah mana? Di sini barusan. Ini mah gong doang. Ada kok barusan kuntilanak di sini. Kayu. Mana? Beneran ada, Yang? Wah, kayaknya nih anak ini berhalusinasi nih kayaknya. Kamu aja enggak percaya. Ada di sini. Daripada tadi. Berhalusinasi, mau mending minum aja dulu. Udah lu istirahat aja nih. Soalnya kita dari tadi enggak ngelihat setan, ada kuntilanak. Beneran tadi ada di sini kuntilanaknya. Coba lihat, ada enggak? Ini tadi si Zen. Dibawa si kuntilanak ini berusan yang kesini. Udah, lu nggak usah ngomong yang lain, lu nggak usah ngebahas cerita yang lain, bilang aja Zen kabur. Dan lu pura-pura ngeliat kuntilanak, bener nggak? Bukan kabur lah, tadinya dia kencing. Kencing di pohon gitu. Oh gitu.
Beneran. Gimana? Masa kamu gak percaya sih? Hah? Apa itu? Beneran? Beneran? Percaya gak? Percaya gak? Iya ya. Percaya gitu? Hah? Bener kan? Apa omonganku? Ada yang ngelempar. Percaya enggak kamu? Pagi apa siang ini? Malam. Nah, kalau udah ada matahari itu berarti udah siang, Pak. Capek banget tuh, dari mana? Ada apa nih? Mana nih? Gimana sih siang kemarin? Panjang juga kan. Aku kan izin ke toilet. Terus? Tapi gak ke toilet. Aku jalan-jalan. Bukannya harus izin dulu doang sama suami. Kan izin ke sini, mau izin langsung ke kamu, aku gak dibolehin gitu kan. Ternyata pas di tengah hutan kita ada yang gangguin gitu, yang semalam datang itu yang gangguin. Alah, paling si Zen pulang ya? Sumpah, gak pulang si Zen. Si Zen tuh dibawa yang semalam itu, ditarik itu yang semalam. Udah deh, gak usah ngalang-ngalang cerita. Minggu apa namanya ngomongin sebenarnya aja kalau memang kayak gitu sih kalau tidak percaya kalau udah sekarang ulang kalau percaya kenapa gimana sih ceritanya bisa jadi teman dia nggak percaya kalau izin benar-benar hilang gimana ceritanya awal-awalnya katakan kamu kan kemarin izinnya itu kamu toilet ini sih sebenarnya caranya aku kan aja kita kan juga bosan juga terus maunya pengen refreshing kan awalnya dan jalan kita lah ke hutan dari sana digangguin sama si Kunti kemarin itu nah, ini semalam ada aja ya tidak kemana-mana ya udahlah kalau nggak percaya percuma kok jelasin kalau nggak percaya hanya cari tuh kalau izin yang benar kan nggak ya, tahu tempatnya gimana lagi tapi kenyataannya si Zennya hilang juga itu masa aku mau ngada-ngada ya itu jadi kita bilang gimana ke orang tuanya Zen juga udahlah biar nanti Pak dosen aja yang bilang enggak kenapa kamu ngabarin ke Pak dosen katanya ngabarin jadi aku yang ngomong ke Pak dosen ya kok gimana kayaknya kamu jelasin ke Pak dosen dari awal kamu harus jujur ke ada yang disini baik apa kita cerita dulu Pak Dosen, kita tahu Pak Dosen itu mas? Bentar, saya bukannya nggak mau ngasih tahu ke Pak Dosen, cuman saya nggak percaya sama mereka berdua ini. Dari kemarin memang mereka berdua ini saya lihat nggak ngikutin apa yang saya kasih tahu dan perintahkan. Emang beneran di Zen diganggu hantu itu? Beneran lah. Ya udah gini aja. Kalau emang Zen bener-bener gak ada, berarti desa ini bener-bener ada maksudnya dong. Kemarin juga kan kalian tahu kita sempat diganggu ya. Valeri itu daripada kita lama-lama di sini dan juga gak enak, saya takutnya ini berdampak pada kalian semua. Ya kan? Makanya dari kemarin sudah ngomong sama kalian jangan kita harus mematuhin peraturan di sini. Desa ini benar-benar sampah. Yaudah, beresin semua pakaian kalian, tas-tas kalian, kita pergi dari sini. Ya. Bersihin semua ini ya. Jangan sampai bisa. Kita berangkat sekarang dan kita pulang sekarang. Siap. Ya.
Ya udah, ayo cepetan. Gimana? Ada yang tinggalan enggak ada ya? Aman, enggak ada, aman. Udah bersih kan? Ya.